Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Faiz akan mengajak sahabat-sahabat sekalian ke Cafe Kenanga, ya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan coba cek ya kondisi Cafe Kenanga tahun 2023. Ya seperti ini ya. Ada perubahan ya, di samping itu dulu roti dan sekarang berubah jadi es krim. Nah ini kupu-kupunya masih sama ya. Ini juga rumah pemiliknya, ada akuarium juga masih sama. Ya dan ini juga dari awal juga udah ada ya mainan anak ini. Nah di sini ya dulu ada beberapa rumah kayu dan sekarang udah berubah ya. Nah berubah menjadi kopi perihal kalau nggak salah namanya ya. Nah ini gedung atau bangunan ini dulu tidak ada dan sekarang udah ada. Nah kondisinya sekarang seperti ini. Nah ini dulu ada burung merak sama ya, ini tempat mainan anak-anak sama, dan sekarang yang berubah adalah di sebelah kanan ini sejak kopi perihal ada ya seperti itu keadaannya ya. Di depannya ada live musik. Nah ini bangunan apa namanya, kubuk-kubuknya masih sama ya. Nah ini model terbarunya ya, ini makanannya kafe di ya, kafe atau kopi perihalnya. Nah seperti itu keadaannya ya sahabat-sahabat sekalian. Ini hal-hal yang berubah. Kalau ini memang kopi perihalnya seperti itu ya. Nah ini dulu di sini ada burung kakak tua dan sekarang udah berubah dan sangat luas sekarang ya. Parkir mobilnya. Nah ini satu hal yang berubah ya, itu di sebelah ujungnya sekarang udah luas. Oke, di sini ada beberapa ornamen-ornamen ya yang bisa kita perhatikan atau kita lihat. Teleponnya masih sama, ini masih ada dari dulu. Oke, ini masih sama ya. Teleponnya masih seperti ini dari dulu. Ya. Nah, inilah orang-orang yang masih makan ya. Oke, mantap. Ada beberapa kata-kata mutiara dari kopi perihal. Nah, ini tom yum ya. Tom yumnya seperti ini. Nah ini ada cabai rawit, ada bakso ikan, ada daun sereh, ada mie ya. Nah mie cuma segini. Mantap. Nah ini nasi goreng seafoodnya. Nah ini kerdumbunya. Ini yang dimakan Adin, nasi goreng seafood enak sepertinya. Gimana rasanya Din? Nah ini capcainya ya. Mantap. Adin masih enak aja udah masuk di itu. Mantap bener sepertinya. Nah ini merebusnya ya. Wow, ada apa tadi? Nah ini aquarium. Tuh sarang. Balik lagi seperti semula. Kondisinya seperti ini. Cakep. Ini dulu bangunannya seperti ini ya. Ada beberapa tempat itu dari sini sampai ujung tuh sama ya. Dan sekarang tinggal ada dua doang nih di sini. Di sebelah kirinya parkir motornya di depan bu, di depan ini burung ya, kandang burung ini. Dan ada live musik live nya sekarang ya, sehingga harga makanan di tempat ini dibandingkan dulu ya, sebelum saya bilang di akuisisi kopi perihal harganya lebih naik lah, sekitar 30% lah naiknya ya. Jadi kalau bawa orang 10 ya bisa 400.000, 500.000 ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kalau pesan makannya cukup lama ya di sini ya. Karena beberapa pelayannya juga sangat sedikit kalau kita lihat. Nah, ini kondisi tangga naik ya, ini bangunan terbarunya. Dia ada lantai 2 dan
seperti ini kondisinya ya. Nah itu jadi seperti itu. Nah ini apabila musim hujan atau ini langsung basah nih, nggak ada yang hidup di sini. Tapi kalau musim kering mungkin sangat enak di sini karena mempunyai view tersendiri di atas genteng gitu loh. Nah ini sipun yang lagi berjalan ya. Kayak gitu. Nah, ini pemandangan di atas genteng namanya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, terima kasih udah berjalan-jalan bersama Bung Pak.